Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Jaja yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagai info menarik di Kota Sumedang dan sekitarnya. Nah sahabat, gimana kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat, usahanya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah tentunya berkah. Nah sahabat, kali ini saya memantau perkembangan Tol Cisumdawu tepatnya di daerah Binong ya, di Desa Mulyasari, dan kita akan memantau dengan pantauan darat saja. Nah ikuti sahabat, sebelum melanjutkan videonya saya mohon dukungannya dengan komen, like, share dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar ke depan saya lebih semangat lagi dan sahabat bisa menerima pemberitahuan bila mana saya mengupdate video terbaru. Oke, simak saja videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Nah sahabat, saya akan melihat di sisi timur sebelah main road ya, yang selalu kita pantau, namun kalau dari arah barat tidak kelihatan ya. Dan saya ke sini melewati underpass dan di sini juga ada penerangan ya, dan di sini sudah bersih dan untuk lantainya belum 100% selesai ya, masih perlu penambahan karena di sini lantainya becek ya, ada airnya. Dan ini akses warga untuk ke seberang tol dari daerah Binong ya, yang akan beraktivitas ke ladang sawah di seberang Tol Cisumdawu melewati sini ya sahabat. Nah sahabat, untuk di sebelah timur ya, saya memantau dari sini terlihat untuk beton penahan longsor di sisi main road sudah selesai 100% pengecoran ya. Di sini juga ada penanaman rumput ya yang dikerjakan oleh pekerja. Mungkin beberapa waktu ke depan ya, pengerjaan di sini akan segera selesai sahabat. Kita akan terus pantau perkembangan di seksi 2 tepatnya di daerah Mulyasari. Nah sahabat, untuk beton penahan longsornya ya, dari barat ke timur ya, membentang sangat besar tuh dan sangat kuat ya sahabat, untuk penguat main road di sisi kiri kalau dari Sumedang mengarah Bandung ya. Dan untuk penanaman rumput terus dilakukan ya di sebelah timur di sana, dan ada pembuatan drainase juga di bawah ya sahabat.
Oke, sahabat, cukup sekian di sini ya. Kita akan lanjutkan ke atas di dekat Tower Suket ya. Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, sahabat, saya sudah sampai ke sisi atas ya. Di sini terlihat aktivitas pekerja terus berlanjut. Bisa dikatakan finishing ya. Terus dilakukan untuk percepatan progres di hari ini. Dan para warga berharap bersabar ya untuk akan proses membalas dari seksi 2 pemilihan ke Sumedang Kota ke seksi 3 dan bisa keluar di gerbang tol Sumedang Kota dan di gerbang tol Cimalaka. Harap bersabar terlebih dahulu karena tol Sumedang ini main road sudah selesai 100%, artinya finishingnya di 3 titik ya, dan salah satunya di sini ya, belum 100% rampung. Dan di sini juga penanaman tanaman ya, pepohonan sudah terlihat progres dari sisi barat ke sisi timur ditanami tanaman ya. Nah, sahabat, saya rasa sekian dulu informasi perkembangan Tol Cisumdawu, tepatnya di daerah Binong Mulyasari ya. Dan saya mohon dukungannya, bila suka videonya silahkan di like, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang saya sampaikan, dan saya berterima kasih banyak untuk sahabat yang selalu menyimak video update terbaru meskipun videonya sederhana. Nah, sahabat, saya undur diri saja. Bila kita video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.